Salam sejahtera buat sahabatku semuanya. Hari ini aku akan membuat menu baru dari terong dan kentang tanpa daging, tapi rasanya enak kayak daging ya. Kalau yang doyan, ini enak banget beneran menu barunya. Di sini saya pakai 3 buah kentang, kurang lebih 70-75 gram, terus 1 buah terong. Kalau bikinnya banyak tinggal tambahkan komposisinya ya. Dan nanti juga aku pakai 2 siung bawang putih ya. Ini kentangnya ini udah kita cuci bersih dan udah kita kupas. Kemudian bawang putihnya ini kita cincang halus dahulu, kemudian kita sisihkan ya. Saya akan keprek pakai golok seperti ini. Kemudian kita cincang halus. Setelah kita cincang halus, ini kita sisihkan dahulu bawang putihnya. Kita taruh dalam piring ya. Kemudian kita potong kentang kotak-kotak. Kita potong seperti ini. Yang besar kita potong lagi seperti ini ya. Kemudian kita iris. Sudah selesai kita potong semua kentangnya. Ini kita kasih sedikit garam, sekitar setengah sendok teh ya, atau sekutuk sendok teh. Kalau takut asin pakai sepucuk sendok teh aja. Kita sisihkan ya. Ini kita bisa taburin dengan sedikit lada juga. Sepucuk sendok teh aja kita taburin ladanya. Kemudian kita sisihkan. Kita kupas terongnya. Kemudian kita cuci. Udah bersih ini kita cuci ya. Udah saya ilangin bonggolnya. Kemudian kita potong kotak-kotak juga. Belah tengah. Kita potong seperti ini ya. Kita potong seperti ini. Gitu seterusnya sampai semuanya selesai. Selesai semuanya. Kemudian kita tambahkan sedikit garam juga, sekitar setengah sendok teh atau seperempat sendok teh kalau takut asin ya. Tambahkan juga sedikit lada. Kita aduk sampai rata ya semuanya. Setelah tercampur rata, kita sisihkan dahulu. Kemudian ini kita panaskan minyak sekitar 2 sendok makan, nggak terlalu banyak ya. Kita gunakan api sedang, cenderung kecil, jangan terlalu besar. Biarkan sampai panas. Setelah panas, kita goreng dulu kentangnya. Goreng sampai matang. Ini aku tutup. Goreng sampai benar-benar matang untuk ya. Setelah matang kuning seperti ini ya, kita angkat kemudian kita tiriskan.
Bisa menggunakan tisu penyerap minyak atau menggunakan saringan biasa. Seperti ini ya. Kita goreng terongnya yang sudah kita kasih garam dan juga lada tadi. Goreng sampai matang juga. Ini kita tutup. Ini terongnya juga sudah matang. Kemudian kita masukkan kentangnya yang sudah kita tiriskan tadi. Kita aduk rata. Kita tambahkan bawang putihnya. Tuh, yang sudah kita cincang. Kita taburkan di sini. Aduk rata sampai tercium bau enak bawangnya. Kita tambahkan sedikit lada lagi. Terus kita tambahkan sejentik garam. Ini kita bisa cicipin. Kalau misalkan kurang bisa kita tambah. Kita tumis sampai bawangnya yang kita taburkan tadi tercium bau enak ya, atau matang. Ini kita bisa cicipin, kalau misalkan kurang garam atau apa, kita bisa tambahkan sekarang. Atau nanti cicipin sedikit kentangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah berasa gurih, enak. Ini tinggal kita angkat dan kita sajikan. Matikan api. Angkat dan sajikan. Siap untuk kita sajikan. Ini kita taburin dengan wijen sangrai atau bawang goreng, di atasnya terserah selera ya. Bisa taburin bawang goreng, bisa juga dengan wijen sangrai. Ini aku akan pakai wijen sangrai. Jadi rasanya gurih-gurih enak. Sudah selesai, sama coba, jangan lupa like, subscribe dan share ya. Terima kasih.